Sebenarnya zakat ni, zakat pendapatan ni dah jatuh wajib kepada semua. Dalam hukum tu memang dah jelas bahawa ia adalah satu yang wajib di, dibayarlah oleh semua yang layak. Cumanya dalam konteks kerajaan negeri Perak ni, sebenarnya kami sedang bekerjasama dengan kerajaan negeri. MAIB dan kerajaan negeri sedang melihat supaya perkara ini dapat kita laksanakan pada masa yang akan datang. Kita juga sedang mengangkat cadangan kepada kerajaan negeri untuk melihat dalam bentuk kita katakan kaedah-kaedah pelaksanaan itu nanti. Kan? Walaupun kita tahu zakat itu wajib, cuma saluran itu dah disediakan, tapi dia tidak menjadi satu kewajipan macam kita potong cukai pendapatan di bawah LHDN dan sebagainya. Jadi perkara itu sedang diperhalusi supaya kita dapat melaksanakannya dengan cara yang sistematik. Fatwa tentang kewajipan bayar zakat ini sebenarnya dah clear. Clear kat semua orang Islam berkelayakan wajib bayar zakat. Cuma saluran itu tidak diwajibkan potongan gaji itu kepada MAIB lagi lah. Kita belum lagi mengeluarkan arahan sebegitu lagi lah. Tapi kita, itulah saya katakan, kita sedang melihat supaya aspek ini dapat kita buat juga pada masa yang akan datang.